ada juga yang ya secara virtual ya, bukan di muka. Tapi yang ini yang tatap muka langsung ini yang diwajibkan untuk rapid. Dalam rangka persiapan rapid yang akan dikelar besok sampai tanggal 15 nanti, wajib hukumnya bagi peserta untuk mengikuti swab antigen. Oleh karena itu, rapid pada hari ini dalam rangka memastikan bahwa dari sekian peserta yang ada, kita pastikan bahwa dalam keadaan aman dan terkendali tentang COVID.